Mungkin 2 hari sebelah sana. Ya. Tidak apa juga betul. Iya. Aini Saudi. Ini Aini. Siapa? Aini. Menteri Tekin. Eh, kita tahu apa lah kamu. Kenapa? On ya. Oke, selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Selamat bertemu kembali. Oke, dua minggu yang lepas, Cikgu bersama-sama dengan murid-murid, kan? Kita berisyarat tentang asas masa itu kan, itu ABC, masih ingat lagi? Masih. Oke. Hari ini Cikgu akan membantu murid-murid untuk belajar bahasa isyarat tentang nombor. Oke, nombor. Yaitu asas nombor. Oke. Sebelum itu, Cikgu minta maaf sebab tidak ada bahan-bahan untuk membantu murid-murid. Tapi murid-murid, Cikgu rasa akan mudah paham tentang isyarat asas nombor. Pakai menop. Mudah isyaratnya macamnya, mudah sahaja. Oke. Okay. Nombor 1. Coba isyarat. 1. Oke. 2. 2. 3. 3. Ah, 3 macamnya, bukan macam ini. Ini salah. 3 begini. Oke, betul. Oke, 3. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. Huruf E dia pusing. Kilas sekali. Nah, ini 10. Oke, kita ulang lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Oke. Okay. Ingat. Pasti ingat, itu mudah saja. Oke. Okay. 11 dia kilas sekali. 11 12 13 13 macam 3 tadi tapi dia kena pusing sikit, goyang. Oke. Okay. 13 14 15 16 17 18 19 20 macam isyarat puluh begini. Dua puluh. Oke, tapi untuk mudahnya, biasanya murid-murid di sekolah ini akan isyarat 20. Dia buat begini. Tapi ini tadi yang betul adalah 2
10. Okey, mudah saja. Selepas itu 21, 22 dan begitulah seterusnya. Sampai 30, 30, 31. Faham? 40 sama juga. 40, 50, 60, 70. Sampailah 100. Okey. 100, dia isyarat C. 100. Okey. Okey, sekarang cikgu akan isyarat tentang ribu. Ribu. Okey, semua isyarat ribu. Ribu. R, kod R. R pada jari. Okey, kemudian kilas. Ribu. Okey. Satu ribu. Satu ribu. Dua ribu. Sama juga lah, sama juga asasnya dengan 1 sampai 9 tadi kan. Kalau 9.000, 9.000. Begitu. Okey, selepas 1.000 kita ada 10.000 kan? 10.000. Jadi seterusnya. Tak ada 100.000 kan? 100. Ribu. Okey, ulang lagi. 100. Okey, ingat. Murid-murid boleh bayangkan kan angka itu dalam penomoran. 100.000. Okey, selepas itu kita dia oke yang kita minta. Dua orang lagi. Mana Syah? Juta dan seterusnya. Ibu akan uji murid-murid sekarang ini. Coba kira saat isyarat 1 hingga 10. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, okay. Murid-murid di sekolah ini, oleh kerana dia deaf kan, dia tidak tepuk tangan, dia tidak, dia akan buat begini. Cara tepuk tangan dia meraihkan sesuatu yang betul. Okay. Kalau murid-murid aliran perdana dia tepuk tangan kan, tepuk tangan. Tapi murid-murid di sini dia akan buat begini, dia goyang-goyangkan tangan nih. Ya. Okay. Coba isyarat 11 hingga 20. 11. Sebelas tadi dia satu, tapi dia ingat sebelah. Coba. 11. 12. 11. 13. 14. 15. 16. 16.
Nah, oke, 11. Isyarat 11 sampai 20. Oke. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 20. Oke, good. Oh ya kak, sekolah sains. Oke, selamat berjumpa kembali pelajar-pelajar dari PES kak. Ya. Ya. Mungkin pelajar dari PES ini tinggal nomor asas nomor tadi 1 hingga 10 tadi. Oke. Untuk pelajar-pelajar SMES, cegu ulang semula kiraan 1 hingga 10. Itu 1, coba ikut. Eskripsikan tadi oke, sudah kan? Oke, 1 2 3. Ya, macam nih, jangan macam nih. Ini salah, ini salah ini. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay, good. Ingat ah, 11 kita terus ya. 11 dia kilas. Dia 1 tapi dia pusing ini gerakkan 2 kali. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, coba ulang untuk pelajar-pelajar dari SMES 1 hingga 20. Ini murid sekolah menengah, pelajar sekolah menengah nih kan. Oke. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. 10, 20, 30, dan begitulah seterusnya. Oke, okay. Isyarat rakus si, ya kodsi. Jadi yang seratus, jadi satu ratus, dua ratus, dan begitulah sampai 900. Ribu? Oke. Okay. Ribu. Ribu. Lepas 900 kita ada ribu kan? R. R. Lepas kita sudah belajar kan? R dia kilas macam ratus tadi tuh. Ratus satu ribu. 2.000. Oke. Okay. Nah, kemudian kita ada 10.000 kan? Selepas 1.000 kita ada 10.000, 10.000. Oh. Contoh 10.000. Boleh. 20.000. Oke, okay. Selepas 10.000 kita ada 100.000. 100 isyarat. Syarat ya 100 ribu. Okay, contoh 100.000. Oke, okay. Dan selepas itu kita ada juta. Oke, okay, juta. Oke, okay, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan begitulah seterusnya. Oke, okay, boleh. Ini pelajar-pelajar SMES. Boleh. Jangan kabur, Bang. Isyarat 300.000. 300.000. 300.000. Oke, good. Mudah dapat nih. Oke. Okay. Kita beralih kepada isyarat-isyarat yang berkaitan dengan nomor nih. Cegu buat isyarat tambah. Isyarat I
Dia letakkan di tapak tangan kiri. Oke, okay, tambah. Cikgu bagi contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, boleh ya? Jadi semuanya isyarat yang sama. Contohnya 10 tambah 2 sama dengan 12. Oh, yang ini ya. Oke. Sekarang cikgu sebut pelajar-pelajar dan murid-murid dari SK Pekan isyarat, ah. Tambah 3. Sama dengan 23. Macam mana isyaratnya? 20 tambah 3 sama dengan 23. Coba isyaratkan. Salah. 20 tambah 3 sama dengan 23. Bisa. Coba isyarat. Kau buat isyarat. Isyarat 10 tambah 3 sama dengan 23. Boleh? Okay. Mungkin lebih bagus cikgu buat macam ni. Okay, tunggu sekejap, ha? 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini boleh nampak kah? Boleh nampak? Apa isyaratnya? 2 tambah 4 sama dengan 6. Isyarat 6. 6. Enam, ah, okay, good. Okay. Jadi Dora. 10 tambah. Iya. Tambah 22. Okay, semua sekali. SK Pekan dengan Smash. Coba isyarat yang ini. 10 tambah 12 sama dengan 22. Oke, okay, good. Oh, cepat pandai nih. Oke, okay, jadi semua isyarat yang berkaitan dengan tambah ini diisyaratkan samalah. Sama nomor dengan operasi tambah itu kan. Oke, okay, ingat ini operasi tambah. Oke, okay, sekarang cikgu akan tunjukkan murid-murid dan juga pelajar-pelajar tentang isyarat tolak. Tolak isyaratnya macam ni. Tolak. Cuba ikut cikgu. Tolak. Okey. Saya buat begini ya. Tolak kok. 10 tolak 5 sama dengan. Siapa ini? Sepuluh tolak 5 sama dengan 5. Oke, good, pandai. Oh ya kak, malah sorry lah, terlindung ah. Tangan kanan tidak nampak kah? Oke, okay. Lah pecik sangat bas screen ini Aris. Ini, oke, okay, sorry ya. Oke, okay, sekarang kita akan buat isyarat tentang darab kali, ah, kali. Oke, okay. 1 kali 2 sama dengan 2. Dia tidak perlu yang sama dengan, kalau darab ini tidak perlu
sama dengan 2 itu susah. Kalau kita membaca darab ataupun kali ini, macam ni. 2 kali 1, 2. Macam mana kali? Gini, 2 kali ke, isyarat ke, dia buat silang. Kedua-dua tangan ke, kita silang begini. Okay, silang. Kali ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3. Ini bawah ini. 2 kali. Coba buat. Oke, okay. Saya cikgu akan buat apa sini. Nanti pelajar isyaratkan. 2 kali 10. Oke, coba isyaratkan. 2 kali 10. Oke. Boleh. 10 sama dengan 2 kali 2. 10 2 kali sama dengan 20. Oke, okay, good. Oke. Okay. Yeah. Tapi apabila murid-murid atau ataupun pelajar-pelajar membaca sifir, S-I-F-I-R, sifir kan? Tidak perlulah sama dengan tidak perlu. 2 kali 1, 2. Buat begitu sahaja. Okay? 2 kali 2, 4. Tidak perlu sama dengan tidak perlu. Okay? Okay. Seterusnya. Kita kembali kepada isyarat bahagi. Bahagi, isyaratnya begini. Bahagi. Dua bahagi. Mau belajar bahasa kamu. Sama dengan. Oh, dua orang tangan kita nampak. Iya, tangan kamu nampak. Oke, cikgu ulang. Dua bahagi dua sama dengan satu. Asasnya tuh. Ya, mudah. Oke, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Mudah saja kan? Mudah, mudah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besar katanya. Betapa kalau ismi. Oke, coba isyaratkan yang ini. 2 kosong bahagi 10 sama dengan 2. Oke, good. Kamu belum nampak bahagi. Gimana aku belajar ini? Oke, seterusnya. Aku tidak dapat. Aku akan tunjukkan kepada murid-murid isyarat tentang sen, sen dan juga ringgit. Oke, ini biasa di dalam dalam nomor juga selalu kita akan mengira duit kan. Oke, biasanya uang Malaysia bermula dengan 1 sen. 1 sen kan? 2 sen, 5 sen, 10 sen. Oke, sen. Kok usah pindah ke tempat. Boleh nampak, sen ini letakkan di tapak tangan. Itu sen. 20 sen. Oke. Contoh, guys. Abah memberi saya 20 sen. Sen. Oke. Oke, okay, oke. Okay. Itu contoh ini sen, ringgit. Ini ringgit. Oke, ringgit. Satu ringgit. Dua ringgit. Empat ringgit.
5 ringgit, 9 ringgit, 10 ringgit, 11 ringgit. Oh, semuanya sama dengan asas nomor-nomoran tadi itu. Yang murid-murid ataupun pelajar-pelajar ingat adalah isyarat tentang sen dan juga ringgit tadi. Sama-sama. Oke. Nomor semua sama. Oke. Satu kan ringgit. 10 ringgit. 10 sen. Oke. Buat ujian di sini ya. 20 sen. Oke, okay. Coba isyarat yang ini. 2 ringgit. Oh, no. Itu ringgit tadi tuh, 20 ringgit tuh. 20 ringgit. Yang ini nih. Ini. 2 ringgit. 20 sen. Tadi macam mana isyarat? Sen begini, sen. Sen. Oke. Okay. Coba yang ini. 20 ringgit itu. Ini isyarat ringgit, nah ini. Ini isyarat ringgit. Ringgit. 4,5. Oke. 30 ringgit. 20 ringgit. Tepat ke bapak. Ulang semula. Ulang semula. Coba isyaratkan. 20 ringgit. 30 ringgit. Ringgit, ringgit. Ringgit macam mana? Oke, coba dari SMES. Coba cikgu tengok dari pelajar-pelajar dari SMES. Coba isyarat yang ini. Dua puluh sen. Oke. Yang satu lagi? 30 ringgit. Good. Ya. Ada okay. Ada soalan di sini. Aha. Soalan ini. Ya, dolar. Dolar. Iya. Untuk dolar ni dia sama juga tapi dia di dolar. Gini kan? Dolar. Iya. Saya rasa sama saja cuma isyarat kodenya sama. Kita tidak ada guru bahasa Inggris di sini. Saya sepenuhnya bahasa Melayu. Oke. Okay? Kalau pelajar-pelajar mau isyarat bahasa Inggris, oke. Okay? Nanti kita atur pada pertemuan yang akan datang. Tetapi kebanyakan isyarat bahasa Melayu ini sama dengan bahasa Inggris. Inggris isyaratnya begini. Oke. Okay? Isyarat bahasa Inggris, bahasa Melayu. Tapi biasanya kita buat bahasa Malaysia kan, ini isyarat Malaysia. Okay. Jadi kebanyakan samalah. Nanti kita akan jemput guru bahasa Inggris pada masa yang akan datang lah. Oke. Okay. Ada lagi. Ya. Kita stop 11.15 ya. Oke, oke. Oke, cikgu memberi contoh isyarat ayat, ayat yaitu ibu memberi 2 ringgit kepada saya sebelum ke sekolah. Isyarat. Coba isyarat. Ibu beri
Coba, ibu memberi beri memberi nampak nih, nampak memberi saya 2000 ringgit sebelum ke sekolah. Oke. Jadi isyarat nomor yang murid-murid dan pelajar-pelajar belajar tadi, oke, bolehlah diaplikasikan dalam semua situasi. Oke, dalam semua keadaan kita bercakap seperti biasa kan. Biasa bagi orang ini pelajar-pelajar normal, cuma di dalam isyarat ini kita beri syarat. Oke, sama saja ayatnya sama, jangan buang imbuhan kan. Contohnya memberi itu kita kata isyarat memberi. Oke, isyarat mem dan ini m. Oke, begitu. Ya, jadi aplikasikan isyarat-isyarat nombor ini dalam apa juga situasi lah kan. Contohnya ketika membeli di kantin, nah cobalah kita aplikasikan isyarat-isyarat tentang asas penomoran tadi yang pelajar-pelajar dan juga murid-murid dari SKP kan sudah belajar kan. Oke, sekarang cikgu buka sekiranya ada seberang pertanyaan. SKP kan sempurna. Ada pertanyaan? Ada. 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 Ya, oke. Ada sila tanya. Ya. Siapa nama cikgu? Nama cikgu. Oke, nama cikgu Zulkifli. Isyarat ini. Oke. Tapi isyarat ini ini isyarat dulu. Murid-murid di sekolah ini yang bagi saya kod nama yang begini. Le, dia buat di pelipis ini kan, dia buat macam Z. Zulkifli. Cikgu, macam apa cikgu? Uzair. Nih. Oke. Okay. Ini ingat tak, ini isyarat le, bukan apa nama playboy itu bukan. Oke. Okay. Oh, sorry. Yang terpapar dalam screen itu Cegu Haris kan? Iya, bisa, Bang. Cegu Zulkifli. Cuma saya gunakan laptop Cegu Haris nih. Jadi terpapar nama Cegu Haris kan tidak sempat tukar tadi. Sorry, minta maaf. Maaf kita di sini ya. Maaf. Pertanyaan. Okay. Apalagi pertanyaan? Namanya Uzair. Dari tadi, ya? Uzair macam mana, cikgu? Apa itu? Uzair. Kurang jelas nih. Uzair. Riz, apa dia bilang? Uzair. Sudah kawin? Uzair. Tidak dengar, kita tidak jelas di sini. Uzair. Tidak dengar. Kami tidak dengar. Uzair. Coba type soal. U Z E H I R. Uzair. Nah begitu cegel. Apa itu? Uzair. Kami tidak jelas di sini nih. Uzair. Coba aja isyarat. U Z H A I R. Uzair. Uzair. Itu nama kayak itu apa? Itu nama kah apa tuh? Nama. Oh.
Nama siapa itu? Kawan kami. Kawan. Lelaki. 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 Oh, oke. Okay. Uzahir. Kamu Uzahir karena buat isyarat sendiri. Ini kode isyarat sendiri. Tapi biasanya kalau nama Uzahir, kode yang digunakan adalah U. Kemudian cari apa-apa tanda di bahagian kepala, sama ada di telinga kah, di hidung kah, di mata kah, yang lain daripada yang lain kan, yang ada pada si Uzahir nih. Kalau macam Cegu Zul kan, ada tai lalat di sini kan, nampak nih? Nampak nih? Ah, jadi itu sebab Z. Watch. You can share your phone. Tai lalat sini kan, Z. Nah, Zul Kevin. Nah, tapi murid bagi Cegu Darat nampak. Ah, ini kita rat dulu. Itulah, itulah mungkin. Ada apa lagi? Pertanyaan dari Smash? Ada? Apa-apa isyarat yang perlu? I with June. Apa ini? Boleh bagi detail? Apa ya, Ibu? Ah, boleh. Silakan, silakan. Kalau ada pertanyaan dari SMK Smash, ini Smash, sekolah Smash, silakan. Apa-apa isyarat? Buatlah apa-apa isyarat berkenaan dengan nombor kah? Boleh cikgu tunjukkan. Apa cikgu? Ya, hai. Boleh. Ada apa-apa lagi soalan? Ada. Oke, kelas mau habis sudah kan? Ya, betul. Jadi, sebelum kita berhenti bicara tadi, Cegu harap oke, murid-murid SKPKAN dan juga pelajar-pelajar SMES akan mengaplikasikan isyarat-isyarat nombor yang sudah kita pelajari tadi, oke? Okay? Yaitu 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya kan. Kita belajar, kita juga telah belajar tentang isyarat ratus, ribu dan juta, dan kemudiannya isyarat tentang operasi tambah, tolak, darab, bahagi, dan juga isyarat sen dan ringgit tadi kan. Oke, jadi cikgu harapkan semua murid dan pelajar yang suka belajar tentang isyarat-isyarat tadi aplikasikanlah kan. Sebab bahasa ini yang tidak dapat dikuasai, sekiranya kita aplikasikannya dalam aktiviti harian kita. Oke, okay? Jadi Cegu mengucapkan selamat maju jaya kepada semua murid SK Pekan Sempurna dan pelajar-pelajar SPES. Bye. Cegu. Ah ya. Cegu. Cegu. Okay. Kalau selamat hari di Papali, Cegu. Selamat hari Dipabali. Biasanya Dipabali kan dia melibatkan orang India. Murid-murid kita di sini isyarat dia macam ada kan tanda hitam di dahi orang India nih. Selamat hari Dipabali. Oke. Okay. Ya Dipabali. Ya begini kan. Ya. Cikgu selamat. Tapi cikgu yang selamat. Biasa yang lebih mudah dipahami adalah di sini di dahi itu kan. Oh. Oke. Okay. Jadi selamat menyambut hari Dipabali ataupun begini Dipabali dan selamat bercuti. Oke, okay, minggu depan ah. Minggu depan murid-murid akan cuti kan? Minggu 6 hari Dipabali ataupun Dipabali. Oke. Okay. Oke, selamat berjumpa pada masa-masa akan datang.
Okay, bye. Bye. Okay, Riz. Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. Yeah. Welcome. You're welcome. Riz. Okay, lah. Ada yang hari itu. Jangan pagi lagi itu kalau ada. Nah. Aku sudah kan. Ya. Oke lah. Bye. Bapak calon presiden lihat. Ya. Gimana? Oke. Bye bye kakak.